Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المجتبى والمصطفى wa ala alihi wa sahbi wa man tabi'ahu ahli sidqi wal wafa. Amma ba'ad, saya sangat dan kula mulja'aki sedayanah para masayikh, para kiai, para asatid, para sepuh, para tokoh masyarakat, wa akhusu bidzikri panjenenganipun Romo Kiai Haji Muhammad Ikrom Hasan sedari Banyuwangi sing sampun paring mauidhah teng kula lan panjenengan sedaya. Mudah-mudahan ilmu yang sudah disampaikan dados ilmu ingkang manfaat fitin wa dunya hatal akhirah. Allahumma, Bapak Lurah Tegal Gede, Bapak Oko, sarang sedaya jajaran yang saya hormati, Babinsa, Babinkamtibmas, semuanya hadir, jajaran pengurus takmir Masjid Al Ihsan Tegal Gede. Tegal Gede ke mana nih? Deje Lauk Berek Timur. Tegal Gede Timur. Satejana para rabu, para hadir. Sealengki badeneng korseh, alhamdulillah penyaan korseh Nabi Oreng. Kita datang napala mulai. Mulai. Jaringki kolpetok lebat 2 meter. Saya alingki pada etretepan. Saya ceng manceng pada senang tang petengah. Muka-muka tak kuki kuke. Sedayana para rabu, hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at, ngantuin, ngantuat. Sedayana moga selalu rahmate berkate sareng Allah Subhanahu wa taala. Tak langkong macure napa coba? Macure ki. Ki, tepak bede kulena, tepak-pak pada macurena. Para tretan sesangat dan kula muljaaki berbicara Isra Mi'raj. Berarti kita berbicara sejarah. Karena Isra Mi'raj Kak Dinto adalah satu peristiwa yang terjadi pada zaman tertentu, pada orang tertentu. Kalau berbicara sejarah, Edo Buaki sarang Profesor Dr. Ahmad Salabi, salah seorang guru besar sejarah dari Universitas Al-Azhar Kairo, beliau ada bu cara menuturkan sejarah ada dua, cara nak acerita beda dua. Allahumma salli ala Muhammad. Senomor situng, sejarah dituturkan secara kronologis berdasarkan urutan peristiwa dari awal sampai akhir, cerita akikap bi tadak selopot.
tetapi tidak disertai analisa terhadap poin-poin yang terdapat dalam peristiwa tersebut. Hanya sekedar dituturkan, hanya sekedar diceritakan. Se nomor dua, sejarah tidak dituturkan secara kronologis, tak iurut dari awal sampai akhir, tapi hanya dipotret bagian-bagian penting, kemudian diaktualisasikan, dicari relevansinya dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa ini. Sehingga apa yang terjadi pada masa lalu dijadikan ibarah untuk bisa menjadi solusi terhadap problematika keumatan saya hadapi saat semakin. Allahumma salli ala Muhammad. Neka mun kula atanya kapan jenengan kira-kira malam makin kula acerita Isra Mi'raj menggunakan cara pertama napa cara saya nomor dua? Saya pertama napa saya nomor dua? Neka banyak saya minta cara saya pertama, beda saya minta cara saya nomor dua. Sampian mun minta cara saya pertama, tak usah ucehu, matur terus ke temur sekonik pas ke deja, ke pondok pesantren Nurul Islam, nyok ondek ke Muhyiddin, pakon keremin salah setong ustad, pamaos kitab dardir, ceritana Isra Mi'raj, alengki nengkanto dari Isa, insyaallah sepulas tarik. Cerita aki dari awal sampai akhir. Oron sanggup? Sanggup? Kimon sambian sanggup tojuk kanto pedeteng ustadta kula mulia kader. Jadi kula tak ngangku ya cara saya pertama, tapi cara saya nomor, cara saya nomor artena kula tak cerita Isra Mi'raj lengkap minal awal ilal akhir lah mungkin bentahun cerita aki, hanya poin-poin penting mungkin yang akan kita angkat sopaja ekala ibarah sarang kula ben sampian secece. Allahumma salli ala Muhammad. Insyaallah kula tak patah habis paling sekone telot jam. Sanggup? Sanggup? Alhamdulillah pada tak bersih. Para teretan saya sangat dan kula mulja aki. Pertama, saya parlo egaris bawahi ekekeli sarang panjenengan sateja. Bahwa peristiwa terjadinya Isra Mi'raj nika setong tahun yang dikenal dengan nama Amul Huzn. Napa nika? Tahun kesedihan. Anapa maenya mai tahun kesedihan? Karena waktu nikah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berduka. Anapa mak berduka? Sebab beliau ditinggal oleh orang-orang dekatnya. Pertama etingkel sarang pamanda beliau Abu Talib bin Abdul Muthalib. Saya nomor dua etingkel sarang raji tercinta beliau Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Pada benreng Tegal Gede mun etina mate ben orang sekitara sedih napa punten, sosa napa punten, tergantung semate, tergantung sema. Mun semate orang sae, semate orang bagus, hidupnya bermakna bagi kehidupan umat, kehadirannya membawa kedamaian, ketentraman, kecelepan, ketiadaannya dirindukan, saya rasa tak sosa, saya rasa tidak berduka. Ya Allah, mak poni pon dud guste, cereng beri ki nyelesayaki masalah na umat, bila anak ki ngimami Jumat, bila anak ki teti peburuk na masyarakat, merasa kehilangan. Kina pangki, tak jarang saya sampai nangis, tak jarang saya sampai molar. Laras napa punten? Tapi mon saya mati tepak ketokaan ngecoan aja mata tangke. Jadi kabar apa roh roh maling aja roh mati dari macam alhamdulillah
tumpes sebeng kesel. Aman kampung. Sedih apa bunga? Sosana apa seneng? Sosana apa seneng? Mate na eke seneng, pola na odi enge besen. Senep. Beda tak beda? Mangkana mun beda orang mate. Seetina mate neka sosa, sementara se mate neka bunga. Tandena orang sebe. Tandena orang sebe. Mun beda orang mate. Semate pakun sosa benangis seetina mate sebunga. Tandena orang ju. Mangkana Imam Syafi'i apa sen? Napa pesen? Waladatka ummuka ya bana adama bakia wan nasu haulaka yadhakuna surura faj'al linaf sika an takuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikan masrura. Napa jaipun Imam Syafi'i? Wahai anak Adam, engkau dilahirkan oleh ibumu dalam keadaan menangis, sementara orang-orang di sekitarmu tertawa dengan riang gembira. Rubahlah kenyataan ini, baliklah kenyataan ini, bikin orang lain yang menangis ketika engkau mati, sementara engkau yang tersenyum menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu ibu-ibu panjenengan elai raki, nangis napanten? Nangis napanten? Maoning. Nah, canembu, bila saya ngebele. Waktu sampian dilahirkan, sampian nangis. Orang lain tersenyum. Orang lain bergembira. Alhamdulillah, bayina lahir selamat. Alhamdulillah, bayina lahir mapan lancar. Bade sikun ngatela, alhamdulillah, bayina elong aloncong ngalak kapaan. Bade sikun nyongka, alhamdulillah, bayina brewo ngalak kapaan nek wa. Apa ta se ya bos? Ngocak bayi brewo. Ketika kita dilahirkan, kita dalam keadaan menangis, sementara orang lain tersenyum, orang lain tertawa. Maka pesan Imam Syafi'i, rubahlah kenyataan ini, baliklah kenyataan ini, bikin orang lain yang menangis ketika engkau mati, sementara engkau yang tersenyum menghadap Allah Subhanahu. Anapa mak senika para tretan? Terangaki dalam setong riwayat. Ammal mu'minu idza ja'ahu al-mautu bushra bi rahmatin min Allah. Mak kurang kompak sih aja gue. Tak peteh nyaman saya maca. Saya maca kurang saya. Becuba ngak nikah tau juara kiroat yuk. Tak tanggung sa RT. Peserta telok saya dua tak datang. Mun mangken suara kule perat, kula kule malam eterter, malam mangken bideng jayi kita keluar. Kule beni minta cuma apa yang kabar. Pokari sweat mengembalikan ion tubuh yang hilang. Mun bideng cuy membeli suara yang serak. Kopi menghilangkan kantuk. Susu menambah energi. Aing pote memperlancar air seni. Mun aing pote melolos yenom tabun kembung mulai nacer-cer.
Bini gula minta bijanjai enten, cuma kapran na engak nikah. Ya perkara tak epakal luare sampai mari deki, ya keng rezit kena abe, suara na terus talpos. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi yang sebadani kekini kapan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, cia dek rasana segale. Amma al-mu'minu idza ja'ahu al-mautu bushira bi rahmatin min Allah. Kompak ceng tak pete ikhlas. Nambutok sotok. Fa ahabba liqa Allah wa ahabba Allah liqa. Orang mukmin bila kedatangan malaikat maut diberi kabar gembira akan tempat yang akan ditempati di sisi Allah. Epadengaki suarga dengan berbagai macam fasilitasnya. Epadengaki kenangan sesangat luar biasa indahnya yang tidak pernah terbayangkan dan dilihat sebelumnya di dunia. Mangkana pas seneng kasusu senya bisa ke Gusti Allah. Allah Ta'ala juga kasokan untuk menyambutnya. Epadengaki semua fasilitas yang ada. Gedung-gedung yang mewah yang akan ditempati seebebena bede sungai-sungai mengalir. Beni coma ebebena bede aeng tapi dari susu, dari madu. Bede telaga yang ketika diminum neka tidak akan haus lagi. Epadengaki napas eka terro, tak usah etanya aki, tak usah eurus, tak usah epenta. Eka rentak lah datang. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Epadang aki kapi karima nikmati para teretan. Mangkana mun eka ento cek arep mun karo eka retak cek maki eka bela ki puru mangken kita datang. Tapi kula sadar karena ka ento tegal gede, ka ento beni suar. Eka anto beni suar neka biden. Eka dengak orang biniin kusbekus mun nginom langsung ketelak kelak-kelak kena kegerung na aingah. Puh elo ngacong loncong. Alhamdulillah mun rengka anto sebenya tak pate loncong ke ngak kelampu kening kede. Bau naro om. Eka dengak hikapi kehidupan yang penuh dengan ketentraman, kenikmatan, kesejukan dan kedamaian. Fa ahabba liqa Allah wa ahabba Allahu liqa'ah. Mangkana mesem tersenyum. Sementara orang-orang yang di sekitarnya seetinggal mate. Aroma sakailangan. Mereka banyak yang menangis, banyak menjerit. Kenapa? Karena sosok yang hadirnya selalu dirindukan. Sosok yang keberadaannya membawa kemanfaatan dan kedamaian. Sosok yang bisa dijadikan sebagai panutan. Sosok saya bisa menyelesaikan problem-problem keumatan. Ampun kegeluh ngadep ke Allah Subhanahu. Pasera saya tak mular ketika para kiai, para habaib, para tokoh masyarakat, imam masjid, takmir masjid yang perjuangannya jelas abali ka ajuna Allah. Banyak yang merasa kehilangan. Tapi yang bersangkutan justru tersenyum ngadep ke Allah. Mangkan mun sampean sekut niti nereng mate, mun orang sebegus mate na mate misem. Ana nggih? Mate na mate mi. Bahkan ketika mate terkesan lebih ganteng, lebih cantik daripada biasanya. Tapi mun orang secube sebelum kematiannya busyira bi adzabim minallah. Ide tengen apa para ceritan? Azab dari Allah epadengaki kade bumi sengi pa gede senge ca olar senge ngaa kala senge ngaa apoi senge loa epadengaki kapi sehingga tako
tak bengal sematia mun bisa minta tunda. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tunda kus teh cepa samangket abdi namate dentek kada tak siap merengut merengut tatangkeun atada sesosa ngiding kabar jek mate bunga arapa polan odin lakung ibepok parah neka nyaman orang apes orang mate eka bunga tatangke naudzu mangkana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad kenapa sampai berduka etingkel sede sarang Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Karena terus terang Sayyidah Khadijah adalah sosok seorang istri yang menjadi pendukung setia terhadap dakwah seekalako sarang Gusti Kanjeng Nabi. Tak jarang Kanjeng Nabi ketika berdakwah menghadapi hinaan, kecaman, tekanan, perilaku yang kasar yang dilakukan oleh orang-orang kufar Quraisy. Tapi begitu pulang, sang istri selalu siap untuk menjadi pelipur lara. Seraji selalunya lepek, seraji selalu menjadi penenang dan penyejuk hati beliau. Mangkana para tretan, kuleban sambian kadang-kadang ditanya, kalaban sitong pertanyaan, anapa mun Kanjeng Nabi nikah para rabu seceje, Kanjeng Nabi bila ruwat beda luar peleman kecompo ada kedamaian ada ketenangan. Tapi mun reng Tegal gede ruwat ecompo mun tero tenang mak buru keluar. Beda tak beda? Kanjeng Nabi ruwat nang luar peleman kecompo ada ketenangan, ketenteraman, ada kedamaian, beda kecelepan. Sampai beliau bolak-balik mengatakan baiti dan rumahku adalah surgaku. Tapi monreng Tegal gede, ruwet badan kecompok, terus tenang mak buru keluar. Arapa, pola Nabi ini nasaraan ben mak lampir. Jadi kadang-kadang lakeh alakon nengel luar, beda tak untung ngeting mulai pas malaki esrangap. Beda, beda, beda tenang dan sompak. Mon keluar dari compok, etampane ketemu bentak mir masjid. Tasangke ka istighosahan manakipan munjiatan solawatan alhamdulillah. Mun pas keluar ketemu ban orang karaokean, ketemu ban orang bukmabuen karena nyari tenang apeker. Napa tak jen jadi ruwet e dalam kehidupan keluarga. Mangkana para tretan, kule ban sampian ayo menimbulkan kesan yang mendalam kepada orang-orang di sekitar kita. Saingke paling enten si dalam keluarga betul-betul kapekeran bila kula sampian depak ka ajuna Allah. Orang bini bila open, orang bini bila bekus, orang bini bila sae. Pas kapanggil dimin ngadep ka Allah. Luar biasa selake kerpekeran. Kina pangki pak? Mon parlo make etaberi esoro araji tak tuli gelem. Anapa? Lako kerpekeran ke si bini. Banyak orang laki kak di tobi ni pun mati oleh 5 tahun, 10 tahun tak gelem si keluarga apa boleh laku ingat, anapa si bini ke OP nah, teko tak nemu si pada, beda tak beda? Beda tak pada? Tapi mun si bini tepak kelas seceremi bin cerok min laku teng meteteng bendera manggera kipah ngak nengi TV beri kuat ada remah, pasti yobar ban si laki beda ki? Si bini yo perbi si laki, beda. Akhirnya kamu mati kada, bini ika susah. Jadi yang tak mati pas si laki terus dulia mati bini. Wananya mata aman. Sambian oneng reng bini Jeremy ni. Oneng reng bini Jeremy. Tanya aki si tong jawaban betul ekor. Si laki keruatannya sekecap. Jadi melek. Di pasar kok ntar melek capi bularang longke jadi lembak tu lebu si tepak bolo. Gula ongke, minyak ongke, beras ongke, si ongke, toron mik leber, kaki melolo benare.
Engkau ketemu ban yutia kelengan koroncongan kau biban mulai lambat cuma beri keleng karet mangkan benji ala kau pahit proyek krodem selendeman meroloh dumang selake jika kau tanya kini di merebak kerken dan sebera ajawab sekecap selake yang kau ya ala darma apa lele ya ala aku apa 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 ikal aku mun gula kukik korang maki sore bi malam ban ala kau mun dinak bentak namo mangkat ke Malaysia mun tak mangkat ya kau tang di kato aku ikau si ajole naik kau agene kamon mate kade jamin pon selake tak kira susah paling nang ya tena tompes aja remi aja lah apes apes ya reng lake ngak ni ke kia pak mon reng lake ni ke tanggung jawab jadi tempat bersandarnya keluarga pon tau sabes-sabesan ke ni ke beni urus nampian Allahumma salli ala Muhammad alhamdulillah datang ngalkan ane kemon ye no mangken beni cuma bibir make kikin ronto mari alhamdulillah tinggal kena kapi lanceng bi kerating daeng saya budi ngocak aroma no sapa buta kena orang laki non mun jadi gantongan keluarga dia tanggung jawab jadi pengayom terhadap keluarga. Mun pas mate kade ikat alek ben si bini. Kina bangki yuk? Kina bangki? Tapi mun selake teko abbe leko ngalak karep tipi. Kula kula malam kerobi nyambi bi belenje tak tua beri lagu nama toro odi. Mun neng lake ngak kini ke mate kade make si bini nangis sampe ape taruan bon. Paling neng yaten alhamdulillah aman kok lah. Iyo bene tak ikening identik tak tuli mate kok. Ayo timbulkan kesan yang mendalam Pak Bagus kula ben sampian. Cek sampe kula ben sampian nangis dukaleh. Karena ketika kita dilahirkan kita sudah menangis, ayo ketika kita mati menghadap Allah, cek sampe kula sampian nangis. Oh. Ketika kita dilahirkan kita yang menangis, orang lain yang tersenyum. Ayo kita balik ketika kita mati biar kita yang tersenyum orang lain yang menangis. Allahumma Allahumma pon hikmah saya nomor 2 para teretan Isra Mi'raj nikah bukan hanya sekedar menghibur Rasulullah selastarena mengalami berbagai macam ujian termasuk kehilangan orang-orang yang dicintainya tapi sekaligus juga menguji iman para sahabat. Iman para sahabat euji bene kangkui ekauningi Gusti Allah. Karena Allah pun maha ngauningi sepuk lempun perkara. Tapi kangkui napa para teritan supaya diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekamah sahabat-sahabat yang betul-betul kualitas keimanannya nika mumpuni, kualitas keimanannya nika luar biasa yang akan menjadi pendamping setia dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dakwah Rasulullah nika perlu dukungan dari sahabat-sahabat yang betul-betul siap menerima apapun sedatangnya dari Rasulullah. Kala benar apa? Rasulullah notoraki setong peristiwa yang dialami bahwa lemah-lemah kenika Kanjeng Nabi ampon epa Isra sarang Allah dari Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa dari Masjidil Aqsa dan ke Sidratil Muntaha padahal perjalanannya hanya memerlukan sedikit waktu ebekto malam mengkana nang Al-Quran edo buaki subhanalladzi asra bi'abdihi layla asro kak dinto ampun bermakna sayrul lail ajelen e waktu malam tapi ibrik kata laila ibrik kata lailan kak dinto e dalam tafsira e terangaki isyaratun ila taklilil muddah non tuaki cek lamun bektoh seeka parloh kangkui perjalanan isro nikah hanya sebagian dari waktu malam konkritan apa para teretan Kanjeng Nabi ajaretak cek malam aku lepon ejelenaki sarang Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dari Masjidil Aqsa ongke ke langit
setong dua sampai pengpetok sampai kasih dratil muntaha ilal mustawa. Mari isa ki bade etelem sebelum nasobu pon abeli pole cuma perlu waktu sakaca. Maka praktis para sahabat senarema cerita lah dari kanjeng Nabi ini hanya mengandalkan akal semata. Nganti lagi keterbatasan akal sebedai para sahabat. Banyak saya menolak. Banyak saya tak pertajud. Anapa maksa nikah? Karena Mekah ke Palestina. Masjidil Haram beda ka'amah. Masjidil Haram beda ka'amah. Bama tahu nih. Masjidil Haram beda ka'amah. Mekah. Pondok pak ke Mekah kapi. Mantar dapak kapi. Cak kora amin meroloh nabung atau roh aki. Ki. Mon sambian terolak kasa depak gepang. Naman sengon. Ki. Cenyak banyak. Cokop sekat bungka. Mon tandi tegel taman yadan Roma, budin Roma, elong-longan taman. Kira-kira sengon engak betes tuli juwen. Insya Allah cokop. Mon korang toro aki ben pok combon. Nama salli ala Muhammad. Nah, Masjidil Aqsa badai Palestina. Nikah para tretan umum perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang pada waktu itu belum ada wasailun nakli as-sari'ah. Belum ada mode transportasi cepat. Nikah 14 areh pulang pergi. Mau numpak napa? Numpak on? Numpak je? Numpak jeren, numpak onta, numpak khimar. Nika perlu bekto 14 areh antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mun ajelen kira-kira 2 bulan. Mun arangka 2 tahun. Mun agersot bitong tibi. Waktu itu belum ada sarana transportasi cepat. Tapi kanjeng Nabi cukup memerlukan bekto seta abid. Tak sampai setengah malam, mungkin hanya beberapa saat kanjeng Nabi pun aduh budak pak dari kasa. Mangkana praktis banyak sahabat saya tak pertaja. Napa boleh orang kafir ketika mireng cerita nikah langsung boh aji Muhammad lah stres, Muhammad lah gila, arapa sake ate etina mate bini nah. Sahabat saya tak kuat iman juga banyak yang keluar lagi dari Islam. Tapi para tretan ketika kereta Isra Mi'raj Kak Dinto dapat de Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Abu Bakar adebu, kalau yang menceritakan Nabi Muhammad jangankan hanya seperti itu, lebih dari itu saya percaya. Kalau yang menceritakan Rasulullah, jangankan hanya seperti itu, lebih dari itu saya percaya. Kenapa? Karena Sayyidina Abu Bakar nerima sumber informasi dari Rasulullah. Pendekatannya bukan pendekatan akli ilmi tarikhi, bukan pendekatan rasionalitas ilmiah historis, bukan. Tapi seeyangkui adalah pendekatan kolbi imani ateh ben keyakinan. Bila kanjeng Nabi seacareta pasti bener, karena kanjeng Nabi tak toman andik kamu secarpak dalam kehidupannya, bahkan dikenal sebagai orang yang paling jujur di kalangan orang-orang yang ada pada waktu itu. Allahumma salli ala Muhammad. Artin panapa para cerita Isra Mi'raj ni kebagian daripada mukjizat. Memahami mukjizat termasuk karomah ben ma'unah tak selamanya bisa ibaca ben akal kula ben sampian. Karena memang mukjizat nikah adalah amrun khariqul adah, perkara seta umum tak pada ben biasa. Jadi bi kula ben sampian mun ibaca ben akal polos tak duga. Banyak para ilmuwan yang mencoba untuk mengilmiahkan Isra Mi'raj, walaupun cukup dijawab mengilmiahkan Isra Mi'raj
menjadi tidak ilmiah. Kenapa? Karena proses ilmiah perlu yang namanya eksperimentasi dan trial and error. Kenapa eksperimentasi? Perlu ada uji coba. Dharma uji coba, teruji sampai berkali-kali. Akhirnya ekalak kesimpulan cek biteng cei ngorah ngiper ngantuk nggak gula mangken minum kopi contoh ada berenah ngantuk minum kopi akhirnya ketonduna elang, berarti kopi bisa membantu menghilangkan kan tuh lemes minum susu pada tade iya lemes minum susu terus seperti itu. Nekanya mana eksperimentasi. Isra Mi'raj tidak bisa dilakukan eksperimentasi. Tidak bisa trial and error. Saya ngecek sampai ke Sidratil Muntaha. Saya entara kalami peng betok. Mau diuji coba tidak bisa. Karena Isra Mi'raj hanya terjadi satu kali kepada satu orang. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi mun iyakalna ngangkui akal tegal gede bisa. Bisa tak bisa? Pon conton seneka. Sera sing ngangkui jam, sing ngangkui jam tangan sera. Beda neka. Sing ngangkui jam tangan sera. Coba angka situng, pon. Bu sera nyaman. Nah, Bu Halimah. Bu Halimah nekuk jam tangan kule beda jam tangan. Andai kata jam kule bisa acaca, bisa bentak, paham Bu Ki? Kalau jam saya bisa bicara, jam ten kule akan menyampaikan pada jamnya Bu Halimah. Eh, jam, saya tadi malam muter dari jam 12 ke jam 12 hanya setengah menit. Can serah, encana jam kule. Paham Ki? Napa cara jam Bu Halimah? Carpak ber. Bohong, hok. Mana mungkin jam 12 muter ke jam 12 hanya setengah menit. Kalau jam 12 muter ke jam 12 pasti 12 jam. Jam kula jawab. Iya, kalau Anda muter sendiri. Kalau saya kan tidak muter sendiri. Tapi jeru ma eta je epoter bi sendi. Paham? Paham? Mun jerumah etaja pas epoter ben siandi kan apa can siandi? Epo cepet berempak abai. Paham? Kanjeng Nabi ketika Isra dan Mi'raj itu tidak berjalan sendiri. Tapi epo jalan sarang Gusti. Epo jalan sarang Gusti. Pada benece. Kalau jam berjalan sendiri, maka tentu harus ikut hukum alam yang mengatur bagaimana jam berjalan. Perpindahan dari satu angka ke angka yang lain itu namanya detik, 60 detik, 1 menit, 60 menit, 1 jam. Jam 12 ke jam 12 berarti 12 jam. Tapi kalau jam tidak berjalan sendiri, tapi epo terjeru meben siandi, napa can siandi minta berempak. Bisa tak bisa? Masuk akal tak masuk akal? Tajuk jeru mau coba sambian pas puter minta berpembian. Eh pas santai pecepetan apa jangan sambian? Eh lonjak bisa. Paham? Kalau Rasulullah berjalan sendiri, karena bagaimanapun tidak lepas dari kapasitas basyariyah beliau sebagai manusia biasa di satu sisi. Walaupun Rasulullah kelebihna manusia pilihan karena diberi wahyu. Mangkana hikmana kenapa di dalam surat Al-Isra ayat 1 Allah adabu subhanalladzi asra bi abdihi bukan bi rasulihi atau bi nabihi, agar tidak mengeluarkan kapasitas kodrat Rasulullah sebagai seorang hamba. Sehingga mukjizatnya kentara di situ nanti. Ketimun kanjeng Nabi aja lentibik, Rasulullah sebagai manusia terikat dengan ruang dan waktu. Perpindahan dari satu ruang ke ruang yang lain diikat dengan waktu. Tapi kalau Rasulullah tidak jalan sendiri,
melainkan dijalankan oleh Allah, maka Allah tidak terikat dengan hukum alam yang mengatur manusia. Kula dari compok kakak entoh, dari bengsal kakak entoh, kurang lebih 30 kilo. Kalau mobil rata-rata jalan 60, maka perlu bektoh 1/2 jam. Tapi kalau jalan 30, bektoh yang diperlukan 1 jam. Mun ajelen 100, kareng rekan tibi. Akhirnya kamu nombak mobil, mau nombak sepeda ontel, bisa 5 jam. Mau adere seare semalam, mau nager sot bitong tibi. Jelas hitung-hitungannya. Kenapa? Karena kula manus terikat dengan hukum alam. Tapi ketika Allah berkehendak, maka Allah tidak terikat dengan hukum alam yang mengatur manusia. Kesokana Allah berempas ya Allah Ta'ala ngasokani dalam kecepatan itu. Paham? Paham? Mangkana nikah hikmah yang dapat kita ambil. Tidak selamanya hal yang terjadi di muka bumi ini harus mampu kita baca dan kita cerna dengan rasionalitas akal kita yang syarat dengan keterbatasan. Ada hal-hal tertentu di mana akal kule ben sampian kita tundukkan dek kakasokana Allah Subhanahu. Mangkana rumusnya sederhana. Kalau kuasa Allah sudah mengintervensi, apabila irodah ilahiyah, baik irodah takwiniyah ataupun tasri'iyah, itu sudah mengintervensi, kalau kehendak Allah sudah masuk, kasokana Allah, kekuasaan Allah pun intervensi, maka al-adah wa tabi'ah al-basyariyah menjadi tidak berlaku. Mun pun kasokana Allah masuk, adat kemanusiaan menjadi tidak berjalan. Contoh, Allahumma salli ala Muhammad. Manusia andik tugas melanjutkan keturunan yang dikenal dengan reproduksi dan regenerasi atau atanasul. Bagaimana manusia melanjutkan keturunan? Akhirat manusia kak dinto sarang Allah eparingi nyamanah insting yang disebut dengan insting seksual atau al-ghoriza al-jinsiyah. Napa insting seksual encandeng tegal gede nyengrenyeng. Nyengrenyeng kemudian esaluraki sesuai ben katentokna. Orang laki ngrenyeng ka orang bi, orang bini ka orang laki. Maka tatkala menjalankan satu proses senyamana berhubungan badan otak bejima, maka dari situlah mulai secara adat selake keluar sperma. Sebini edalem rahim kak ditok bedanya mana ovum atau sel telur, tatkala sperma ketemu kelaban rahim, bila memang ketemu kak ditok terjaga tak sampai mate, maka bisa terjadi pembuahan. Akhirnya pas membentuk zigot jadi embrio, sperma kira pas aube jadi dere, dere jadi daging, daging jadi tolang, tolang ebungkos daging, aproses pas eparengir ruh. Itu proses penciptaan manusia secara umum. Paham? Paham? Berarti nerosaki ketoronan kotu beda setong proses caan bahasa sederhana nah cekeli cekena apa bimbu. Paham? Gih? Tapi bila Allah Ta'ala kesokan, Malaikat Jibril menginformasikan kepada Maryam. Oning Maryam dia gih? Ummina Nabi I. Malaikat Jibril ada buka Maryam. Maryam, sampian ekesokah nih arimbi. Sampian sarang Gusti Allah ekesokah nih melahirkan seorang laki-laki. Sesa akhirnya bekal detina nabi. Egi kak dito nabi Isa. Napa caipun Maryam? Anna yakunu li waladu walam yamsasni bashar. Dek remah kula sebisaan di anak. Cek ring kula tak tomani seting orang. Paham? Gih. Maryam ini kaki praben tak toman seting o. Ben malaikat eka beri cek bekal andi anak. Maryam ada buka malaikat.
Derma kula seandi anak jaring kula tak to mane siting orek. Eda buaki sarang malaikat nikapun kasokana Allah. Tak manabi berproses engak umum mareng Tegal gede. Cukup sepul sarang malaikat ngandung Maryam lahir Nabi Ai. Berarti mun kasokana Allah pun masuk, ateh manusia menjadi tidak berlaku. Mangkana jek panggempang ke bayi alasan. Mun bedereng Tegal gede pas ngandung tek temu lakena. Eyurus ben Pak RT ben Pak RW, eyurus ben Babin Sabah bin Kamtipmas ben ngandung bi sapa do? Ajawab kula tak teman beda siting nyiting. Mak bisa ngandung ben tak oneng sepul ngerabi malaikat. Ingat cerita na Maryam. Tanya aki bi ustada, malaikat apa setan do? Tak oneng setan ngerah. Setan sidin mah setan gundul. Gundul apa nak? Gundul cetak kah? Oh iya. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi mohon kesokan Allah nikah berlaku. Atau cuman usah nikah macam. Contoh saya nomor dua. Apoy. Oning apoy biar. Oning apoy. Apoy ini kasih efek dekat sini apa? Panas. Membakar. Mon kula sampean tanang e plebu ka apoi dari metetina. Bot. Tapi bagaimana ketika Nabi Ibrahim dibakar sarang Namrud? Kotuna Nabi Ibrahim nika poton. Paham? Tapi Allah intervensi. Napa debuna Allah? Ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Hei apoi beda-beda encelep bernyelamataki ke Nabi Ibrahim. Apoi yang kudratnya panas membakar, ternyata ketika kudrah ilahiyah, irodah ilahiyah mengintervensi kesokana Allah masuk, maka apoy tidak menjadi panas lagi, malah celep Nabi Ibrahim ilm apoy. Bahkan saumpama tek debu kiwa salaman, bisa jadi Nabi Ibrahim kami kil ejapu apoy gini kan. Allahumma salli ala Muhammad. Artena munpon kesokana Allah masuk, tak kapi-kapi ni bisa baca ben akal. Banyak dalam keseharian kita nih kak, hal-hal yang tidak selamanya dirumuskan, dibaca, dicerna oleh akal manusia. Beda judu, beda rizke, beda mate, tidak selamanya bisa dibaca ben akal manusia. Beda kelakuan apa ada, pangkat apa ada, jabatan apa ada, tanggung apa ada. Contohnya pada jadi guru SD, golongan pada golongan 4. Paham ki? Golongan pada golongan 4, pada guru SD, pada golongan 4. Paham? Paham? Anak pada 2, bini pada situng. Jarak dari compok ke sekolahan kurang lebih 5 kilo, tompoan pada sepeda motor, abasaki. Rezekina pada napanten. Rezekina pada napanten? Tak pada. Sesetong narima gaji 7 juta. Bi sertifikasi. Mulai depak ke compok, perjalanan, abana kening pakoh. Tembel tak kening meliaki ban anyar, luang 500 ribu. Nange compon anak-anak main nebal nimpak kebal tepak ke kacan tetanggana. Bele 6.500 ribu. Oleh 2 hari anak-anak muntaber ekiba ke rumah sakit. Bener lah beda askes. Ampun beda BPJS. Ternyata beda obat si tak tercover. Ota benang ke kelas lah ngambil 1 juta. Mulai dari rumah sakit etelpon menjadiin mateh. Alabat ngibu berdesasak luang pole 500 ribu. Tak sampai seminggu terima gaji 7 juta lober. Sesetong nerima bajaran 7 juta, melihat beras burung meloloh, kulaku lemalam konjangan keberak ketemur mulai oleh berkat.
Pada tak pada? Pada tak pada? Tak pada. Rezeki ini ketak kena yang baca bi akal. Paham ki? Ki pun berjena beda ketentuan. Terusana kuliah malam mangken pengajian paling enten di samping jai susu keluar. Bidang kopi keluar. Alhamdulillah, sobung saya keluar. Ki uwes pun. Karena ini ketak saya baca bi akal. Karena tokoh tepak benih ke benih biasa. Paham ki? Rezeki tak kena yang baca bi akal. Jodoh gak nikah. Beda pasangan nikah rukun. Tak toman atokar. Tak toman beda masalah. Seia sekata, senada seirama. Ekonomi lancar. Dua keluarga pada mendukung. Tada ombak, tada angin. Selake pun umur sebitek. Sebini umur sekat petok. Ternyata mau temu apesa. Beda tak beda? Beda tak beda? Mun etanya aki, maki jawab ini itu. Lanceng persoalan. Cecil jawab setong kalimat. Arap sama apesa. Tau tak judung. Macet tak kira beda yang katanya boleh. Judung. Mate gak nikah. Bodo orang sake abit tak temate. Kadang-kadang cuma abetok romo-romo teh. Beda tak beda? Kula toman pengajian emumbul. Ya dan kula pada orang seger bersehat. Waktu ngaji nunduk. Nyurkep mau temu mati. Nyurkep temu mati mari pengajian ekoroyo orang. Mangkana pengajian bik kula jak duk nunduk. Toko tepak kasih mati kia. Kula tak patah pertajaan kering nunduk. Toman narang aki pakai bun are kiamat. Ya dan kula nunduk. Can kula khusuk ngerak. Pas beda saya nyap-cap, aduh nangis, ngerak, tinggi teliti, benih keluar dari aing mata, tepak kecil, ngeleleh. Mata tak kening rumus ben geni kakinya. Mangkana kule ben sampian, edalem nyari peparinga Allah, edalem nyari rejeke, je antel laki akal. Antel laki siapa yang rejeke? Guste? Guste? Mun akal siapa ada? Seetremah hanya sesuai dengan akal kita mampu membaca. Tapi mun akal esaba kobesan Allah seekeluaki, maka kadang-kadang yang kita terima tidak mampu kita baca dengan akal, karena sekedar kita berusaha lebih banyak anugerah yang diberikan oleh Allah. Alhamdulillah. Sepenting usaha elakoni, tapi antelaki guste. Angkana ben para sepuh mun sampian taro rejeke, saya penting dua syarat saya penuhi. Napa lemah lempenta kulaku koni. Insya Allah rezekinya lancar. Allahumma malam epenta kulaku tak koni nyorot. Kulaku ekoni tapi malam tak epenta kurang baro. Tak kening baca biakan. Rezeki kadang sekoni tapi ngi baca lep ben banyak manfaat tak. Kena panggil. Banyak tapi kadang-kadang ngi beruat ben ngi bermalah petaka. Nikah para rabu. Mangkana salah situng hikmah dari jutaan hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj. Saya nomor dua malam mangken kule saya ngaturaki. Isra Mi'raj kak dinto adalah mukjizat yang tidak bisa didekati dengan akal semata. Benih keng karena tak masuk akal, tapi akal kule sampian saya tak duga. Jadi kita bahasakan bukan irasional, tetapi suprarasional. Neka mengajarkan kepada kita bahwa tidak selamanya panapa yang terjadi di muka bumi neka, kotu bisa ibaca ben akal kula ben sampian. Tapi ada kalanya akal kita, kita tundukkan ibabana kasokana Allah subhanahu. Mangkana mun beda hal-hal seterjadi di luar perkiraan dan prediksi kita, kula sampian cukup berhusnudzon bahwa itulah yang terbaik menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Biasan sampian seare alakoh oleh sejuta, maare kini ka oleh 500,000. Payakin cek 500,000 sesae. Mungkin mun sampian oleh sejuta, belum tentu sejuta ngi bebarokah ben manfaat. Sehingga kula ben sampian celep nerima kapasitas Gusti Allah.
Mungkin ketika kula sampean sudah merancang, menentukan, menetapkan, memprogramkan satu rencana yang sudah dipersiapkan dengan matang, tapi ternyata terpeleset. Ampun payekin, cek gini kasih paling mapan. Mak kula sampean tak gempang sake ate. Insyaallah mun raja teremana, maka kula ben sampean neka bekal celep, karena kula sampean neka tak kira toman ngersulo dek kapan apa seeparek sarang Allah Subhanahu wa taala. Neka salah sitong hikmana. Moga-moga kala ben peristiwa Isra Mi'raj, keyakinan kula ben sampean dek kakobesana Allah bahwa masya'a kana wa ma lam yasha lam yakun. Papanapa saos mun Allah Ta'ala karsah akan terjadi, tapi ketika Allah tidak berkehendak maka tidak akan terjadi. Pakuat manusia saya berusaha nyareh pun penolong mengumpulkan sejagat raya, mun Allah Ta'ala tak ngasokanih tidak akan terjadi. Tapi kule sampian benih pege kanggu ikhtiar, etos kerja kita bangun, semangat tetap kule sampian pupuk, kita kuatkan, kita tekadkan edelem menggapai paparinga Allah. Tapi setelah kita usaha yang maksimal, apapun hasilnya, yakinlah kalau itu adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan menjadikan kita tenang. Neka sing ibacelep ke kula sampian, sehingga kula sampian tak gempang sake ate. Ketika bentetang ke beda setak pada, datang ketak patiran tak lakona, ternyata jebu rezekena, tinggal kula sampian cek kene ate, lakar kini kepon begina. Allah Ta'ala atu'um tak kira kalero, nah noko samna bainakum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kapi manusia ni kepon ebagi sarang Allah sesuai dengan kapling dan kebutuhannya masing-masing. Pada bi malam bangkit, sampian toju korsen geli. Kina pangki, kula toju korsen empok. Sampian beda ibaba, kule beda iatas. Kule yakin sampian tak kira sakit hati. Kenapa ki? Paham? Maka sampian beda ibaba, kule beda iatas. Anapa? Karena sampian kapi ngabas ke kule. Benih kule ngabas ke sampian kapi, tak jepuk. Mun sampian saya beda kantok, kule saya beda ibaba. Nyapa nak offset? Paham ki? Sampian eparengi aing, cuma air mineral gelasan. Kenapa ki? Kula ebrik futolan ko kari suet sarang biteng cuy. Kula yakin cak sampian tak kira iri. Kena bangki. Anapa? Karena sampian sadar. Kula si acaca sampian cuma ngidingaki. Mun sampian ebrik futolan pas kula ebrik aku anik kene. Kini kenyaman apa ni tiya kong selet. Tetapi lebih dah bagian namang karena tak kira sakit ate. Mun nike teguk dalam kehidupan. Saya tak saya. Saya tak saya. Kadang-kadang mun tak kuat nang geman kula sampian, tetangga abangun semaput. Beda tetangga mele motor anyar kek tabu. Beda tak beda? Pasan tak nare mana, peyekin cek kepise terjadi, kasokana guste. Manusia cuma andik majal usaha, senetapaki guste Allah. Mun andik karep, andik pangatero, cek cuma ngantelaki akal pikiran bentenaga, tapi antelaki seapare guste. Saya penting usaha elakoni, tapi tidak kelepai sebelum usaha sambung apa kuat kadek-dek ke Allah. Insya Allah hasilah barokah manfaat. Amin Allahumma. Nikah para tretan petoroan kula malam makin. Kalau ada yang benar, hidayah dari Allah. Muka-muka bada barokah manfaat. Allahumma. Mun bada saya salah, kebuduan kejangkolangan kaula. Nyon pangapora saya sobung batasah. Karena pergi langsung doa. Oke, berkata dua. Karena perintahnya tidak datang sekaligus. Kelak seru ngaji, mungkin seru tambah doa. Jika saking kelak langsung seru doa, setong berkata. Gejek, gejek. Ya mun yang kep serius siap pagi. Mun kita siap identeah. Mun tidak berdana maka sak ya lepun tu aki. Moga-moga niat hajat kula sampian satu, jose saya. Eka bulaki sarang Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya azim as-sultan, ya qadim al-lisan, ya daiman ni'am, ya kathir al-jud, ya wasi al-ata. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manu fadlah wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka rika wa anta lam tazalli dhalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli asir, ya jabira kulli kathir, ya muni ya kulli faqir, ya ma'man kulli khaif, ya sahiba kulli farid, ya man la yahtajul bayani wa tafsir, hajatuna ilaika kathir wa anta alimun biha wa basir. Yassir lana kulla asir fatayisir asir aliki yasir, wa nas'aluka taysir mu'afata fid din wa dunya wal akhirah. Yassir lana umurana bali maqasidan haqiq amantam raja'ana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na ma'alamtana, Allahumma alimna alladhi yanfa'una, Allah faqina faqi ahlana wa qarabatin lana fi dinina, Allah fikna fikhum lima tartadi kawlan wa fi'lan karuma. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'an. Allahumma asin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adhabil akhirah. Allahumma ahtim bil khairati ajalana wa haqqiq bifadlika amalana wa sahil li bulughi ridhaka subulana wa hasin fi jami'il ahwali a'malana wa kun bil afiyati quduwana wa ashalana wa ja'al ila rahmatika masirana wa ma'alana wasbub sijal afika ala dhunubina wa munna alina bi islahi uyubina wa ja'al taqwa zadana wa fi dinika ittihadana wa alika tawakkulana wa i'timadana. Allahumma khafif 'anna thiqal al-awzar warzuqna 'ayshatal abrar wasrif 'anna kaydal fujjar wasral asrar wa'tiq riqabana wa riqab abaina wa mahajina min 'adhabin nar birahmatika ya 'alimu ya sattar ya mukawwiral laili 'alan nahar. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya 'azizu ya ghaffar ya rabbal 'alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Kurang lebihnya nyuun bangga porah hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila qawmit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.